Oh, there you are. Wow, Mac 7 saya laju lagi laju daripada dia punya shotgun 2, guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Kamil Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe, guys. Guys, sebelum jumpa kita di video kali ini, saya harap korang semua dekat luar sana sihat walafiat. Saya dekat sini, alhamdulillah guys, makin sihat. Guys, di video kali ini saya akan main game Free Fire. Dan saya plan video kali ini, saya nak main dekat mod baru guys. Mod map, mod baru guys. So mod tu adalah Lone Wolf Strike Out. Free Fire keluarkan ni dalam tak bagi masa lama lah mod ni. So saya main mod ni tak pernah kalah, saya tak tahu. Kalau kalah pun sebab lag ke guys. So di video kali ini guys, saya akan main game Free Fire tapi bukan gunakan handphone. Wah, hijau apabila hilang. So saya akan guna PC. So let's go, kita masuk ke dalam game Free Fire guys. Let's go. Alright guys, kita dah pun masuk ke dalam Free Fire. Dan ini adalah aku beli Red Vector, dia keluarkan balik guys dekat Faded Wheel. Jom kita tengok. Saya dah on, so perlu ke saya spin lagi? Tapi semua kat sini saya dah dapat guys lah. So saya rasa saya tak perlu kot spin ni. Nah. So dekat incubator sekarang ni ada yokai punya spin. Yokai. Dia ada bundle. Lawa, memang lawa guys. Tapi saya tak dapat lagi extra apa-apa diamond daripada Free Fire, tapi so saya takkan spin guys. Feather Wheel, Diamond Royal, Weapon Royal dan itulah saya spin ni lah. Saya dah haki dah 170 tau laki ni guys. Tapi saya still tak dapat bundle ni. Crimson bundle, Blue Seek Royalty bundle. So kita try lagi satu, 10 tambah satu spin sebab saya banyak dapat Gold Royal voucher ni. Mana tahu tiba dapat. Tak ada, tak ada tiba. Satu. Dah 182 ni. Nak tunggu ke 300 apa lelaki baru dapat. So tak tahu guys. Weapon Royal ni saya tak ada. Oh. Tinggal ada lagi 2, 2 baru dapat 10 spin. 10 plus 1. So tak nak lah. Okey, so kita abaikan benda ni. Pangkah. So ada login daily saya dah pun ambil. Yang ni kejap lagi kita ambil. Kita tengok dulu kita rangkum ke semua ni, kita apa kita boleh dapat kat sini. So ada Assassin's Creed top up. Okay, sampai juga kami. So kat sini ada, kalau top up ni dapat bandana dengan emote Assassin's Creed guys. I don't miss Creed Slay. Wow. So saya memang top up untuk dapatkan ni. Saya top up 100,000 lebih. So jom claim. Equip ke tak equip? Tak ikut lah. Dan kita ambil kita punya emote. Okay. Receive a gift from SA Raj Deck. Hi bang. Hello Raj. Thank you korang bagi ni. Alamak, event ni sedua ni saya terlepas guys. Takpelah. So bagi siapa yang nak bagi saya hadiah-hadiah ni lagi, cepat bagi guys. Cepat bagi. Thank you so much. Manalah korang nak bagi tahu nak bagi Andrew ke? Sebab saya memang pakai kereta Andrew guys. Saya punya trademark Andrew ni sekarang guys. Oh, nak pakai, kita pakai pad ni. Pad pula emote ni guys. Alah, nak letak kat mana? Inilah saya nak menari-menari ni. Equip. Sekejap, kita tukar boleh tak? Boya pun saya nak tukar lah. Saya tak nak yang Assassin's Creed ni. Leo fail. Kita akan letak di sini, pakai ni kalau buya. So ni kita pakai Assassin's Creed. Yang ni kita letak untuk orang, kita kena tunjuk ke orang yang kita ni kena buya. Mana? Oh, kena unequip dulu guys. Kat sini Assassin's Creed effect. Yang ni buyah please. Okay, so jom kita tengok emote ni. Wow,
Yes, that's the Assassin's Creed. Kita tengok dari belakang pula guys. Wow, lama. Betul-betul assassin guys eh. Nice. Saya suka. So, kita tengok apa event yang ada ni. Ada Flaming Cyber, saya tak spin tak, disebab dia guna diamond yang tak tentu guys. Kalau Creed of Fire sekarang ni berapa bulan eh? Saya shoot 14. So 14 ni Academy Creator Trials. Tak ada benda baru. Dah habis dah Assassin's Way. Login gameplay pun habis. Assassin's Trail. Oh so ni saya kena lengkapkan Lomu Strike Out Match untuk dapatkan loot box Assassin's Creed guys. Sikit lagi. Yang ni biar dia sniper. Nanti saya dapat ni Weapon Loot Creed. Pakai 3 karakter ni. Saya rasa kan kalau pakai sniper, pakai komputer lagi senang main guys. Sumpah. Saya dah try tapi saya tak buat content lah. Dan saya tu pelik sikit lah kalau pakai komputer ni, blue stack ni macam crash sikit. Saya tak tahu kenapa guys. Alright, kita dah pun ada emote ni guys eh. Oh guys, saya lupa nak bagi tahu yang saya akan umumkan pemenang giveaway di akhir penghujung video ni guys eh. So korang standby, tengok layan video ni sampai habis guys. Thank you. Dan jangan lupa subscribe guys, turn off subscription sebab saya pilih yang subscribe saya sahaja. Alright, jom. Tanpa lengah masa, kita masuk ke dalam Lone Wolf Strike Out dan kita menangkanlah sebab saya nak dapat yang dead loot tu. Okay, jom kita masuk ke dalam game guys. Let's go, hopefully tak lag lah. Masuk ke dalam game. Alright, kita dah pun start the game. Tengok ni, lag. Tiba-tiba masuk game. Oh, tak lag. So, saya akan lawan dengan momentum warna kuning. So, tempat ni guys, saya dah ada 3 nyawa tau. Kalau mati 3 kali, kita akan kalah lah. Hopefully. Macam biasa. Macam biasa dalam game lah. Tapi tak biasa, tak tahulah. So, first ni. Ada orang tu pakai shotgun ni guys. Takutnya. Pandai guys. Dua kali shot je guys. Ni power. First time saya jumpa orang yang power. Kalau tidak saya selalu main dengan orang yang biasa-biasa je. Tapi saya agak lag kan. Saya tak tahu kenapa PC ni banyak bergerak ke apa. Still recording kan? Ke sebab recording? Okay, semua dah lepas. Saya dah kalah satu game. So, saya lawan kat tempat biru. Saya lawan momentum lagi. Asal saya lawan momentum ni. Momentum third. Momentum lagi guys. Tadi saya dah lawan dengan dia. Dia pakai shotgun 2 kali guys. Patut ke saya? Dia pun main macam saya eh. Berhati-hati. Yes! Saya pakai pharmacist. Dia pun mati guys. Ya, kita berjaya. So kita tengok siapa lagi yang tak menang ni. So tempat merah Cobra lawan saya tak nampak. So, masih perlawanan dengan tempat hijau. Kita main tempat biru tadi. Tu depan mata je tu. Dia boleh tengok. Belum siap. Okay, dah menang. Seorang warna hijau. Oh, dah pemenang. Dan kita dari sini, kita boleh kacau-kacau tau. Baling bom ni. Tapi tak ada apa-apa bagi damage. Ada macam meletup-letup. Kita boleh tolong kawan-kawan kita yang kat bawah tu. Tak tahu orang tu kat mana. Kita bagi tahu. Dekat sini, campak. Lawan momentum lagi guys. Asal lawan momentum, momentum second. Ada beramai momentum guys. Boleh tengok ke? Saya lawan momentum guys.
Dia pergi mana? Kiri ke kanan? Dia tak pergi mana-mana. Dia tak pergi kiri ataupun tak pergi kanan, guys. Oh, dia pergi kanan. If that's so, that happen, kita akan menyerang senyap-senyap di sinilah. Sebenarnya akan bergerak tau. Zone akan ke sini. Dia macam ke sini pula, guys. Okay, saya tak tahu dekat mana sekarang ni, guys. Oh, ada orang campak bom ke sana eh. Oh, there you are. Wow, Mac 7 saya laju lagi laju daripada dia punya shotgun 2, guys. Dan kita berjaya bunuh momentum buat kali kedua, guys. Tak tahu kenapa saya asyik berlawan dengan momentum, guys. Okay, kali ni kita akan berlawan dengan Cobra di tempat warna biru pula, guys. Ini adalah game untuk inilah game Lone Wolf Strike Out, guys. Kita akan berbeza-beza lawan dengan orang. Bukan kalau before ni Lone Wolf biasa kan kita lawan dia seorang banyak kali, banyak round kan. So Lone Wolf ni berbeza sikit, guys eh. So orang tu pergi kiri, guys. So dia dari jauh kita akan kita headshot dia, guys. Macam tu main Cobra mati, guys. Dia terus eliminate sebab dia dah 3 nyawa. So dia takkan berlawan lagi dengan siapa-siapa. So dia akan ditentukan lah dia nombor berapa. So warna merah, biru dengan kuning masih berlanjutan lagi. Tengok ada colour tu 3 kat atas ujung tu. Kau berasal betul ke saya tunjuk? Kanan saya ke mana? Betul lah kanan Oh betul lah, kiri tunjuk. Oh, merah dah habis. Kuning. Kuning momentum. Momentum ni power tu. Laju kat set boy tu. Dia pakai glow wall banyak. Saya tak nampak dah, guys. Dia momentum dah pakai Mac 7. Dia tahu saya pakai Mac 7 ni adalah rahsia dia, guys. Pakai Mac 7 kena rate of fire lajulah kat dalam game ni. Kalau siapa nak cepat menang. Sebab kalau pakai shotgun 2 ni rate of fire dia agak low. So jom kita lawan siapa, guys. Siapa yang masuk tadi? Tengoklah siapa yang mati. Sad boy, you die. Jom, dia dah pun eliminate terus, guys. Sebab dia dah 3 kali nyawa digunakan. Bam bam bam, mati 3 kali. So kita nombor 2, guys eh. Ada Wimil. Kenapa dia macam atas lagi pada saya? Padahal saya lagi banyak kot. Damage lagi lagi banyak. Saya pun tak tahu, guys. Saya punya damage lagi banyak kot. 1000. Death saya 1, kill saya 4. Mungkin nak tunjukkan kat saya yang saya kena lebih berusaha ke. Ni mana yang kawan kita ni? Dia pergi kiri ke atau pergi kanan ni? Dia kena nyorok je. Dia tahu Sezon akan mengecik ke saya ke apa? Oh no, Sezon akan dari sana, guys eh. Dia akan lari ke sini juga, nak tak nak. Nak tak nak dia kena datang ke sini. Saya tak buat apa-apa dah menang, guys. Hit boy, maybe the AFK, guys. Sayanglah, saya perlu membunuh actually. So momentum dekat warna kuning. Alah ni, kita duduk. Oi, kita tak pakai lagi kita punya emote, guys. Jom kita try emote Assassin's Creed. Tak pakai, tak boleh pakai ke emote Assassin's Creed? Ni. Wah, lawa dulu logo. Okey, jom kita tengok. Dua orang. Mana dua orang, guys? Jangan kacau lah.
Ha, tak nampak lah mana. Diorang bergaduh kat mana, guys. Okay, jom. Kita akan berlawan dengan Wimil yang dua nyawa yang sama. So, Wimil ni lah orang yang hebat juga, guys. So, kita nak tengok saya ni menang ataupun kalah. Saya tak tahu, guys. Saya nak kata saya power tak, guys. So, tengok je lah, guys. Saya kalah kot. So, orangnya di situ. Orangnya menyorot di belakang itu. Dia berjaya membunuh saya, guys. So dia power, dia power, dia power. Sumpah power. So saya tak boleh duduk lama-lama sebab bahaya untuk saya, sebab nanti dia akan kepung saya. Dia sebenarnya dia kelemahan dah lemah dah dekat atas tu, tapi kenapa saya tak boleh bunuh dia? So dia memang pelampak dia power, guys. Okay, kita try lagi, kita try lagi. Kita terus direct kill. Saya akan pakai ni. Kita akan standby. Wow, kita akan direct terus, guys. So tak perlu berselindung lagi, nyawa saya tinggal 7 lagi. 7 lagi nyawa kita. Jom kita penangkan, guys. Saya tak power, tapi disebabkan mungkin saya pakai PC ke. Senang untuk saya. Jom, last game, last game, last game. Orang tengah tengok kot semua ni. So kita tengok atas terus, guys. Kita pakai ni lah. Kita pakai Max 7 terus. Bismillah. Boleh heal, guys, eh. Kita boleh heal, sempat heal. Oh, nampaknya tak boleh, guys. Dia punya shotgun 2 dia power. Dia pandai main. Alright, tak apa. Kalau mana tu ada permainan, janji kita nombor 2, guys. So, game yang saya, mission yang saya kena buat tu bukan menang ataupun kalah, main 5 kali. So saya dah pun main 5 kali, guys, eh. Tak apa, saya menang last kali, guys. Saya kalah first time saya kalah yang betul-betul saya main, guys. Sebab selalunya saya main, saya menang kat sini. Eh, tak, saya tak main, tak cakap besar, eh. Betul, eh. Selalunya kalau kalah tu betul-betul saya betul-betul nak main, biarkan je, ataupun lag gila, saya kalah. Okay, jom. Thank God saya berjaya, guys. Jom kita dapatkan apa benda tadi tu. Woo! Kita dapat Ornate Treasure Box. Kita equip terus, guys. Jom kita tengok. Macam mana kita nak tengok? Kita tak mati. Kita tengok kat vault je, guys. Ini, guys. So, Assassin's Creed kita dah pun penuh, guys, kat sini. Okay, ni ada apa-apa lagi tak saya boleh ambil? Oh, kena log in. Jom kita masuk. Dah pun saya dah ambil semua dah. Yang ni baju perempuan pun saya dah ada, guys. Cuma saya tak open je. Sebab yelah, saya tak pakai kereta perempuan. Nantilah kalau korang saya buka kereta perempuan ni, kita open sekarang lah. Time content ni lah. Ya pun saya boleh ambil. Tapi saya ambil bukan boleh buat apa-apa pun, guys. Kita open terus, guys. Bismillah. Dekat vault others box. Bundle ni, ni bundle. Oh, bundle, banyak bundle yang saya berjaya untuk tak nak buka. Saya dah tahu caranya. Kalau contohnya dia buka untuk open, kan, saya kena load up terus keluar daripada game untuk masuk balik untuk simpan ni. Itu saya buat. Wah, cantik lah. Jom kita try kereta Moko. Can Assassin's Creed lawanya kau ni. Lepas equip. Oh,
aku tak boleh cara ni. Malas ah. Nice guys, cantik guys. Ini adalah kalau Andrew alok-alok. Mana saya punya kereta tadi tau? Saya memang tak pakai asas secret. Okay, jom. Ini adalah perempuan kita kan, baju perempuan cantik lah guys. Cantik. So, yes. Saya dah boleh dapat apa lagi? Apa-apa lagi tu ke? Time event asas secret ni ke? Ni adalah yang terakhir. 14. So, ini adalah yang terakhir guys. Lepas tu, tak ada apa-apa. Okay, je. Last. The Academy. Saya tak login apa-apa lagi. Untuk yang terakhir, sneaking, adalah bot. So, lepas bot tu dah tak ada apa-apa dah guys. So, kita tunggu untuk next collaboration. Free Fire collab dengan apa pula guys. Ini adalah Assassin's Creed Free Fire. Hopefully korang enjoy guys. So, kita tutup video kita kat sini. Jadi, kita slow kan sikit. Kita nak off. So, guys, terima kasih bagi siapa yang tengok video saya ni sampai habis. Korang, hopefully korang enjoy. Korang suka-suka. Korang jangan lupa hit the like button guys. Subscribe to channel saya. Turn on bell. Share, komen dekat bawah. Kalau suka, minta like. Like video saya sebelum-sebelum ni. Guys, saya akan tutup video saya kat sini. Tapi belum lagi nak tutup. Sebab saya nak umumkan pemenang giveaway. So, jom kita masuk ke dalam giveaway punya result. Let's go. Okay guys, kita akan umumkan giveaway yang ini dulu. Yang saya komen dekat Evogan Farmers Dominic Green. Sebab ini dulu sebelum baru masuk Heroic. Yang ini. Okay, yang ini baru saya buat video ini. So, ada dua giveaway yang masih ongoing. So, saya akan umumkan yang ini dulu. Bagi siapa yang tak sempat nak join giveaway, korang masuk yang komen ini untuk komen ID korang. Cukup kat sini ada 145 replies. Dekat sini ada 65 replies. So, 65 yang replies ni saya akan pilih dalam saya baru fikir sekarang. Saya tak bagi tahu berapa orang yang akan dapat. Saya akan bagi dua orang yang bertuah. Okay? So, Bismillahirrahmanirrahim. Saya cakap macam ni kat komen . Assalamualaikum. Korang korang typo. Giveaway mengejut. Siapa nak diamond cepat subscribe. Komen bawah. Komen dekat bawah ni UID. Saya akan pilih mereka yang subscribe saya. Komen UID di pin komen sahaja. Turn off subscription. Saya nampak dia subscribe saya. Tidak spam. Follow semua social media saya. Bismillah, semoga ia milik awak. Okay, so bagi siapa-siapa yang tak tahu apa itu UID, UID korang adalah in-game korang. Macam contohnya Sibin boleh bagi ID, betul. Ada nickname siap, bagus. Saya memang suka. Ada UID, ada nickname lagi. Saya sepatutnya nak tulis, kena letak nickname. Sebab saya nak pastikan betul-betul tu korang punya. Kalau tak, masuk ke orang lain. Saya tak masalah, korang lah. Okay, so yang ketiga tu adalah turn off subscription. Macam mana bang nak turn off subscription? Okay, mari saya tunjuk. Okay, first of all, korang masuk ke dalam korang punya YouTube. Kejap eh. Okay, ni. Contohnya, ni, korang masuk YouTube korang. Nampak ni, Sekam Mezah. Korang jangan lupa subscribe Rizun Kuti channel dengan Syamil Hasni juga, okay? Thank you. Lepas tu korang pergi dekat setting ni. Nampak ni, setting. Korang open. Lepas tu korang pergi dekat privacy. Korang nampak ni. Keep all my subscription private. So kalau kat sini off. Kalau korang on, maksudnya private. Kalau off, tak nampak lah. Ini adalah kalau dekat desktop. Kalau dekat handphone, first of all, korang masuk browser. Tak kisahlah korang masuk Safari ke, kalau iPhone. Kalau korang tak, korang pakai Android, pakailah. Masuk Chrome, Google Play. Google, jangan Google Play lah. Google apa-apa benda tu. Chrome, Firefox ke. So, korang pergi dekat browser korang. Korang type YouTube. Masukkan dalam YouTube. Jangan masuk pakai apps . Lepas tu, korang pergi ke setting. And then, korang pergi history and privacy. Lepas tu ni . Keep all my subscription ni. Pastikan off. Sebab kalau korang on tu, maksudnya korang private. So, dekat sini. Dekat PC saya. Okay, ni dah off . So, dekat PC saya. Saya takkan nampak guys. Korang komen dekat saya. Menampak macam ni. So kat sini saya akan pastikan korang subscribe saya. Kalau macam ni kat Google user ni saya nampaknya saya tak ambil lah. Sebab dia tak mematuhi 5 saya punya syarat-syarat tu. Iaitu salah satunya nombor 3 tu, turn off subscription. Saya tak perasan benda ni. Saya tak pernah terampak Google user. So saya minta maaf. So ambil masa untuk saya pilih ni. Ada beberapa orang yang ada badge tadi tu.
rasanya tak ada berapa lama. So, jom kita try lah, kita masukkan lah. Okay, so saya akan masukkan kat sini. Oh my god, ini adalah giveaway Telegram Chameleon. So, kita tukar giveaway YouTube. Mengejut. Join tau. Okay, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan turn off subscription ya. Okay, so ini adalah tak guna ni. Kita delete all the things. So, jom kita pilih sikitnya. Kita tak payah lajukan. So, adalah ada kat sini Muhammad Saad. Dia 8 bulan dah dia follow subscribe saya. Terima kasih Muhammad Saad. So, saya akan pilih. Senang je. Korang memang komen dekat saya punya pin komen. Saya ambil lah. Sebab ada je yang tak komen dekat pin komen. Tengok. Dekat mana dah? Saya perasan. Di luar lah, di luar daripada komen. Oh, tak ada. So, saya tak perasan, memang ada je. Okay, kita akan ambil Muhammad Saad ni yang first eh. So, ni adalah UID dia. So, kat sini saya tulis nama Saad. Yang kedua, kita ada Super. Oh, ni saya punya moderator ni. Kalau siapa yang sentiasa update saya punya live stream setiap hari Jumaat pukul 9 malam. Ini adalah saya punya Super pula. Saya punya moderator. Ingat moderator pun join tau. Terima kasih sebab join. So, moderator kita berapa eh? 2 bulan dia dah subscribe saya punya account. Thank you. So, Mr. V Channel, Danish, saya tak nampak awak subscribe saya. Ini adalah 5 bulan Munish FF. Jom kita ambil. Pastikan korang punya UID ni betul ya. Munish FF. Saya ambil. Dan pastikan jangan spam. Kalau spam saya auto keluar. So ada Deck Hikaru. Ini ada apa ni? Top commenter pun ada. Tengok kalau korang sentiasa rajin komen akan keluar macam ni. Saya nampak. So Deck Hikaru, thank you. Oh, saya tak like lah bagi siapa yang betul-betul ni. Supaya bagi tanda kat orang macam, oh, amal kami like komen saya. So Deck Hikaru, mana awak punya UID? Oh ni. Follow TikTok, Instagram, Facebook. Dah, turn on subscription. Nice. Like, subscribe, share. Dah. Semoga abang kami dimurahkan rezeki, dimurahkan segala urusan. Amin, Dex Hikaru. Thank you. Jom kita letak nama Dex Hikaru dekat dalam ni. Dex Hikaru. Nice lah. Lepas tu kita ada Mikey FF. Berapa Dex Hikaru ni? Subscribe kita 6 bulan. Kalau XF Mikey 11 bulan lamanya. Awak betul-betul tak update dan so, siapa belum subscribe, subscribe sekarang guys. Jom kita masukkan X Mikey je kan. Oh, ada FF. Okay, so kita ada kat sini Armin Rafiq. Dia dah subscribe kita 5 bulan dah guys. So saya nampak awak bersubscribe saya ni bila-bila tau, 5 bulan. So kita memasukkan nama ni Aiman. Armin Rafiko. Sedap lah nama awak ni. So, Haikal, awak tak nampak subscribe saya. Saya tak tahulah, mungkin awak subscribe saya tapi awak lupa nak off. So, saya tak tahu awak subscribe saya ke tak. Apa lagi, siapa lagi? Bocil kematian pun ada. Ilman, jangan spam eh. Kalau awak off subscription pun, saya takkan ambil nama awak. Ada lagi tak? Terima kasih bagi siapa yang doakan saya ni. Minta KTM jadi partner. Kalau tak minta macam mana jadi partner? Awak tak follow up kot kat saya. Oh, maybe video lama. Okay. Ada lagi tak? Oh my god. Nampaknya dah tak ada dah guys. Sekejap je ya. Sampai situ saja. So, ada 6 orang dalam list. So, 2 orang yang akan dapat. Sangat besar ya. So, jom kita pilih siapa orang yang pertama untuk mendapatkan saya punya giveaway diamond guys. Let's go. Kita pilih guys. Kita siapa. And spin. Orang yang pertama adalah Dex Hikaru. Let's go.
Tanya Dex. So kita akan nak remove ke? Tak payahlah. Remove lah. Nanti aku dapat kali kedua pula. Janganlah. Biar orang lain menang. So kita shuffle. Orang yang terakhir lah. Yang kedua, yang terakhir. Siapa yang dapat ni? Bismillahirrahmanirrahim. Super Mikey. Yeay. Tahniah kepada pemenang. So remove. Dah tak ada lagi dah. Okay, so demo yang saya akan masukkan adalah cukup untuk korang berdua beli Elite Pass eh. So have fun korang punya Elite Pass. Berapa Elite Pass abang kami ni? So kan kalau diskaun kan 900 eh. Kalau tak silap 900. So dalam 900 macam itulah saya masukkan. Maybe 1000 tu lah sah, 1000. Okay, jom kita proses masukkan giveaway. Saya skip, nanti saya tunjuk ujungnya receipt. Kejap eh. Okay guys, saya dah pun masukkan diamond ke dorang. Tapi dia punya receipt pembayaran saya dapat balik tu lama gila saya nak tunggu. So it's okay, saya tunjuk yang ini adalah bukti pembayaran saya yang saya dah hantar, dia hantar kat sistem dan dalam proses untuk dorang dapat. Ini adalah guys, ini adalah untuk Dex dan ini adalah untuk Super. Okay, tanya kepada kedua pemenang. Alhamdulillah. Dan dua orang ni saya pun selalu perasan yang diorang sentiasa support saya, membantu saya dalam kalau live juga, moderator saya juga ni dulu ni kata silap. So thank you so much. Korang bagi siapa yang belum kesempatan untuk menang lagi, korang masuk giveaway yang second tu eh, dekat heroic yang saya berjaya masuk ke heroic. So semoga korang adalah pemenangnya. Saya lupa nak bagi tahu satu lagi, ID Singapore saja, region Singapore, bukan Indonesia, bukan Filipina orang luar ke tak eh. So guys, di musim sekarang ni guys, jaga kebersihan, jaga jarak 1 meter, keluar bila perlu. Kalau tu pakai mask, pakai double mask tu lagi bagus. Lepas tu, amalkan masa tangan 20 saat. Akhir kata daripada saya, jaga diri, senyum selalu. Dan yang paling penting, enjoy the life guys. Sampai jumpa pada next video, next content. Bye, Assalamualaikum.